Halo teman-teman, jadi hari ini kita unboxing lagi dua besek anakan burung lolohan. Di sini cuma ada dua besek dan ini tadi ngirimnya pakai bus ya. Pakai bus ngambil di terminal Kampung Rambutan, teman-teman. Sebenarnya separuh tadi ada bajing, cuma bajingnya udah aku lepas, maksudnya udah aku buka, dan ini sisa anakan burung lolohannya, teman-teman. Di sini ada dua besek. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat isinya, seperti biasa kita buka aja, teman-teman, pakai cutter kesayangan yang udah patah dari dulu, nggak diganti-ganti. Kita buka aja. Tret. Tret. Kita buka yang atas dulu, teman-teman. Kita lihat di sini ada isinya apa, dan di sini ada aku terbang. Anakan burung cipo, teman-teman. Wow, di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 ekor anakan burung cipo. Ada 5, teman-teman, yang satu ngumpet nih. Ada 5 ekor anakan burung cipo atau sirtu atau sirdum atau cipo. Banyak sekali namanya, dan di sini udah pada berbulu semua ya. Jadi udah ada bulunya semua. Dan ini udah pada bisa terbang. Cipo ini walaupun kayak gini, ini biasanya udah pada bisa terbang. Tuh lihat, teman-teman. Jadi untuk jantan betinanya seperti biasa agak puyeng, tapi ini kelihatannya lebih hitam parunya. Ini enggak terlalu hitam, ini hitam, ini juga hitam. Tuh. Kita lihat pas mangapnya, teman-teman. Ini sepertinya lebih hitam ya. Ini enggak terlalu hitam, ini lebih hitam. Nah, bisa dibedakan saja kemungkinan berapa persen jantan, enggak tahu berapa persen lah, tinggal dihitung aja buat teman-teman yang bisa prediksi. Langsung aja cek di deskripsi, di deskripsi sudah ada harganya, teman-teman. Di sini ada 5 ekor burung cipo atau cito atau sirtu atau sirdum atau apalah segala macam lah namanya. 5 ekor. Kita buka lagi, teman-teman, untuk yang selanjutnya. Ini sepertinya isinya sama semua, teman-teman. Kita buka pelan-pelan. Ini kayaknya udah pada bisa terbang. Di sini juga ada anakan burung cipo, teman-teman. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kok cuma 10 ya? Oh ya, betul, 10. Tadi 5, berarti di sini 10. Jadi total ada 15, teman-teman. Jadi yang tadi 5, di sini 10. Tadi terbang 2. Dan totalnya sekitar 15 jadi ya, teman-teman. Jadi ada 15 ekor burung cipo atau sirdum. Wow, udah pada bisa terbang semua, teman-teman, separuh. Burung ciponya pada berterbangan, teman-teman, dan ini tadi yang terbang saya ambil, kita taruh lagi. Tadi ada satu lagi yang terbang belum ketangkep. Jadi total di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor sama tadi satu belum ketangkep. Jadi total 15 ekor anakan burung cipo, dan insya Allah semuanya sehat-sehat, dan ini bulunya sudah panjang-panjang. Maksudnya ya bulunya, maksudnya ya bulu burung ya, udah panjang-panjang. Dan terima kasih telah nonton video ini, dan jangan lupa, teman-teman, subscribe channel ini, dan salam banyak hobi. Kita kasih makan sekarang.